Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini rumah kita, ini liga kita, tanah tumpah darah kita. Salam pembuka untuk cerita saingan Liga Super yang semakin sampai ke kemuncaknya untuk menutup buka surat terakhir. Bos Malaysia terus merancangkan bola sepak Malaysia. Ada kelihatan pada ketika ini saudara Ahmad Jusli bin Abdullah dari pusat serahan Mel Triang Pos Malaysia Negeri Pahang yang juga seorang pengurus cawangan serahan Mel Triang. Tidak offside kedudukan kepada Sharman, lepas dari kepada Sharman pada ketika ini. Untuk 7 minit separuh masa yang pertama, satu counter attack yang dilakukan oleh Seri Pahang membuahkan hasil. Bermula kesilapan di bahagian tengah, kemudiannya dihukum kepada Sharman untuk memberikan jaringan pembukaan. Segalanya berpunca dari tindakan bijak mencari kedudukan posisi kepada Sharman yang hanya menolak sedikit. Lihat bagaimana first touch, kemudiannya tolakan itu mengelirukan James Akwoso, sekaligus mudah untuk kepada Sharman. Ini agak bahaya dengan counter attack yang dilakukan oleh Sri Pahang. Kevin Engriso, advantage diberikan pengadil perlawanan, tolakan peluang bagi pasukan Sri Pahang. Sayang lambat sedikit dari Bakyudin. Pada posisi dia sudah pun bersiap sedia lebih awal sebenarnya untuk melakukan finishing pada saat akhir. Dengan through ball yang dilakukan oleh Kepa Sharman. Namun apapun pintasan penting sebenarnya. Sementara Zufami sekali lagi hantaran-hantaran pendek. Stefano ataupun Bruno Suzuki, rembatan. Itu percubaan yang pertama menguji Irfan yang dilakukan oleh Marcus Pepe. Adi Fayan, Adi Bruno Suzuki sedang memimpin serangan di bahagian depan. Adi Fayan tolakan cantik untuk pasukan PDRM. Lorongan untuk mencari Bruno Suzuki, tetapi cantik juga tindakan Irfan untuk segera keluar menafikan percubaan. Lorongan yang begitu baik dilakukan oleh Adi Fayan. Pas kali ini, sayang dami yang mau dilakukan oleh pasukan PDRM. Namun insiden bola terkena tangan, kita saksikan sekali lagi mungkin membabitkan Kevin Ingrisso. Sekurang-kurangnya memberikan kelegaan. Terkena selepas tindakan dari Bruno yang melakukan pressing ke atas. Kita nantikan dari pemain memakai jersey nombor 9 dari Bruno Suzuki. Ada comeback dari PDRM untuk kedudukan terikat satu sama. Sekaligus kembali membuka permainan. Dia memilih posisi sebelah kiri dan kualiti sepakan ini sebenarnya menarik dari Bruno Suzuki. Untuk jaringan penyaman. Kawalan kurang kemas terlepas Hadi Fayad pada ketika ini. Mampukah dia melepasi kawalan? Agak jauh untuk mencari Bruno Suzuki. Peluang bagi pasukan PDRM. Kesilapan Fadli Syas. Dihukum Zulfami untuk jaringan yang kedua. Kredit sebenarnya kepada Hadi Fayad.
Selepas berjaya melihat pada kedudukan, sememangnya hantaran-hantaran di bahagian tengah agak berbahaya dari pertahanan. Kualiti hantaran ini walaupun terlepas, namun kredit juga kepada Bruno Suzuki. Dia tidak menampan tetapi terus melakukan hantaran mencari Zulfahmi yang langsung tidak dikawal pada kedudukan yang agak begitu terbuka sebenarnya untuk jaringan kedua buat pasukan PDRM. Individu yang kerap menerima bola ketika melakukan counter attack, Bruno Suzuki. Cubaan! What a goal! What a shot dari Bruno Suzuki! Apapun, Hadi Fayad adalah ceritanya. Sangat menarik jaringan yang dilakukan oleh Bruno Suzuki. Apa sudah jadi pada kedudukan bertahan pasukan Seripang? Jadi Bruno Suzuki menambah jaringan kedua peribadi. Dia berdepan dengan Stefano Brundo. Mengambil sedikit masa, kemudiannya melepaskan rembatan, terkena tiang. Kemudiannya membias masuk ke sebelah kanan. Decision making yang cukup baik dilakukan oleh Bruno Suzuki. Rembatan. What a goal. Gol minit 78, gol minit 80. Kini Seripang mengasak untuk memberikan sepakan penalti pula kali ini buat pasukan Seripang. Ramadan dikesan menjatuhkan Zuhair. Cara tiupan whistle dari Fitri Maskon seolah-olah ada kecederaan serius. Ini insiden. Oh, bola tak dapat kaki dicari. Agak keras sedikit terkaman yang dilakukan oleh Ramadan. Gemar di sebelah kanan. Bagaimana kali ini dari Stefano Brundo? Kali ini tengah dicari untuk jaringan yang kedua buat pasukan Nasri Pahang. Masa untuk mereka bangkit selepas cerita di bilik persalinan dengan kedudukan 3-1. Kualiti sepakan itu jelas memihak kepada Stefano Brundo. Tiupan whistle untuk tiga mata berjaya diraih PDRM. Keputusan muktamadnya, Seripang 2, PDRM 3 untuk perlawanan ke-23 saingan Liga Super.